Radio Tangga Bencana COVID-19. Saatnya kita ikuti siaran pendekatan Development Broadcasting Unit. Siaran pedesaan memupuk asa di tengah antraknosa. Bahkan karya yang begitu menarik untuk kita semua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pendengar, warga tani dan juga bapak ibu yang sudah hadir di kebun sayur saat ini. Terima kasih atas kehadiran Anda. Di kebun milik salah seorang petani di Kecamatan Nunukan Tengah, tepatnya di Jalan Pongtipu, yaitu di kebun milik Bapak Darius Tandi Arman. Terima kasih Pak dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan. Saya Syasha akan memandu siaran hari ini, dan saat ini saya sudah berada pendengar di tengah-tengah para petani. Dan biar tambah semangat, kita dengarkan dulu suara dari para pahlawan pangan kita. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Ya, luar biasa. Nah, tidak hanya para petani, saya juga sudah bersama dengan narasumber dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan. Saya perkenalkan dulu beliau-beliau ini yang nantinya akan menjawab seluruh pertanyaan dari para petani kita. Yang pertama ada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan, ada Bapak Mas Nyadi. Iya, Mbak Sasa. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik. Oke, Pak. Kemudian yang kedua, ada Kepala BPP Nunukan, Bapak Hendarto. Apa kabar, Pak? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Oke, kemudian yang ketiga ada Kepala BPP Nunukan Selatan, ada Bapak Asri Aziz. Apa kabar, Bapak? Alhamdulillah, sehat. Sudah siap ya, Pak, menjawab pertanyaan dari petani? Insya Allah. Oke. Nggak ingin turut terus berperan dalam pembangunan Kabupaten Nunukan ini. Dan topik kita dalam pertemuan kali ini adalah memupuk asa di tengah antraknosa. Dan Bapak Ibu nantinya dapat bertanya ya. Ingin terlebih dahulu menuju kepada Pak Kepala Dinas. Saya mau tanya dulu ini, Pak Kepala Dinas. Bagaimana sih kesiapan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan setelah ditunjuk sebagai salah satu kabupaten penyangga pangan ibu kota negara kita yang baru nanti? Seperti apa persiapan Kabupaten Nunukan? Mbak Sasa, terkait dengan ibu kota kita, ya ini sebagai penyangga, salah satu kabupaten penyangga itu adalah Kabupaten Nunukan. Di Kalimantan itu ada 12 kabupaten sebagai penyangga, dan di Kaltara ini ada 3. Nah, salah satunya ada di Kabupaten Nunukan. Dan kita diminta untuk 3 komoditi. Kita membangunnya ke depan. Mungkin itu sebagai pengantar, Mbak Sasa. Yang diserang antraknosa ini bukan cuma cabai aja, Mbak Sasa. Jadi banyak tanaman yang bisa diserang, termasuk di tanaman terong, terus kemudian tanaman perkebunan juga, seperti kapo bisa juga terkena antraknosa. Dan jelasnya, seperti yang dikatakan tadi, bahwa di kalangan petani ketika musim kemarau kita harus antisipasi hama, ketika musim hujan kita harus antisipasi namanya penyakit. Nah, ini penyakit ini ya, seperti karena itu tadi antraknosa yang disebabkan oleh cendawan atau jamur. Top. Jadi penyangga ibu kota baru kita nanti ini, Mbak Sasa, begitu. Ya, baik, terima kasih Pak Asri Aziz. Nah, thank you.
teman-teman. Sudah selesai ya Mbak Syasha. Semuanya. Terima kasih. Oke, ada Kak Nunu tuh, ada Bukori. Sukses ya. Sukses ya. Tadi apa temanya Mbak Syasha? Memukul rasa diri antara keluarga. Mantap. Terima kasih Mbak Syasha. Assalamualaikum. Semangat ya.